Surah Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقوا اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagian syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para santri yang dimuliakan Allah, barusan Ohan membacakan satu surah, yaitu Ali Imran ayat 140. Di sini Allah berfirman, Allahumma syaitan rajim, Iyam saskum korhum faqad massal qawma korhum mithluh wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas wa liya'namallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada'a Wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka pula serupa. Dan pada masa kejayaan dan kehancuran itu kami penggilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wahai anakku dimuliakan Allah, terkadang dalam kehidupan kita kadang suka, kadang kita susah. Kadang mendapatkan kebahagiaan, kadang kita mendapatkan kesulitan. Maka setidaknya kita harus saling tolong-menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Kalau kita tidak tolong-menolong karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ukhuwah, tidak ada kebaikan bagi kita semua. Ya, Allah firman di surah Al-Imran ayat 104. A'udzu min syaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan dalam di antara kamu ada sekelompok orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi dengan kita mengajak orang dengan kebaikan, kemudian mengajak orang untuk menyampaikan yang hak, mengajak orang untuk menjauhi yang batil, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua, menjaga kita semua, memberikan keadaan yang terbaik bagi kita, wahai anakku. Maka biasakanlah untuk menengok kanan kiri, untuk menolong saudaramu, ya, bukan melihat kekurangan saudaramu, menolong saudaramu, ya. Membawa mereka untuk lebih dekat kepada Allah, ya, memberikan kemudahan kepada mereka untuk mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Itu penting, ya, sehingga Allah akan perhatian sama kita, kita semua orang-orang yang perhatian kepada saudara muslim kita, ya. Allah firman surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatu wa huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada,
pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Wali kulli wijhatu wa huwa muwalliha. Fastabiqul khairat. Setiap umat mempunyai kiblat dan dia menghadapnya. Ya. Punya kiblat yang dia menghadap kepadanya maksudnya. Menghadap kepadanya. Satu pimpinan. Ya. Satu keutamaan ya untuk mengikuti mendengarkan pemimpin atau orang-orang yang memberikan pemahaman dengan baik. Ya, orang-orang yang dekat sama Allah ya memberikan kebaikan dengan kebaikan. Ya, menjaga masing-masing ya untuk memberikan keutamaan bagi kita semua. Ya. Para guru, para masyaikh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mempunyai keinginan baik untuk masing-masing orang. Maka itulah yang dikatakan punya satu kiblat. Ya. Kemudian aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan, maka berlomba-lomba kita dalam kebaikan dengan satu ajakan, satu keutamaan, satu kiblat. Ya di mana kita sholat menghadap kepada kiblat yang sama, kemudian kita berbuat kebajikan pada keadaan yang sama, ya kemudian menjaga daripada perilaku maksiat, ya memberitahu dengan hal yang sama pula. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah firman surah Al-A'raf ayat 56. Allahumma syaitan rajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah ditetapkan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan. Tadi satu kiblat, satu pimpinan, satu harapan, satu kemauan, satu keinginan untuk dekat kepada Allah. Ya, di sanalah kebaikan yang sesungguhnya. Ya, berbuat kebaikan bersama-sama di antara kita. Ya, memberitahu dengan hal yang baik sama-sama. Satu keinginan untuk dekat kepada Allah. Ya, ingat ya, satu kiblat, satu tempat ibadah, satu harapan yang baik. Ya, satu tatanan kehidupan yang sama. Ya. Untuk membawa kepada kebajikan, itu yang dimaksud ya. Ya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan ya. Wahai anakku, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kebaikan dan berbuat kebaikan dan satu kiblat dalam berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya. Maka kita akan jadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi taqullah faqad faza muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang punya satu kiblat, satu keutamaan, satu kebaikan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar dan menjalankan kebaikan dan kebajikan. Selalu menjadi orang-orang yang lurus di jalan Allah, orang yang membawa kebaikan, orang yang membuat satu kemaslahatan bagi orang lain ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perilaku syaitan, perilaku keburukan. Jauhkanlah kami daripada gangguan syaitan terkutuk. Rahmati kami, rahmati keluarga kami, rahmati orang tua kami, rahmati masyarakat kami ya Allah. Berikanlah hidayah bagi mereka semua. Ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah dan berikanlah kami keutamaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.